jalan. Kami selalu berdampingan, beriringan, saling mendukung, saling melengkapi. Kami adalah saudara yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Hari ulang tahun TNI, Kapolri, kami bersinergi di laut dan bumi Nusantara. Celebes Magazine, Jakarta, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo menghadiri secara langsung peringatan HUT TNI ke-79 yang bertepatan dengan hari ini. Puncak acara tersebut diselenggarakan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam memperingati HUT TNI, Jenderal Sigit memastikan sinergitas TNI dan Polri akan selalu terjalin dimanapun bertugas. Waktu terus berjalan, kami selalu berdampingan, beriringan, saling mendukung, saling melengkapi. Kami adalah saudara yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi, ujar Jenderal Sigit dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024. Jenderal Sigit menekankan, TNI dan Polri akan selalu berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yakinlah, kami adalah garda terkuat untuk majunya Nusantara. Saya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. TNI modern bersama rakyat siap mengawal sukses di kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. TNI prima, salam presisi. Bahkan, TNI dan Polri akan selalu siap siaga menjaga kedaulatan NKRI. Komitmen itu akan selalu dipegang teguh di dalam menjalankan tugas-tugas di atas langit Nusantara hingga saat menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan laut. Jenderal Sigit memastikan, TNI dan Polri adalah garda terkuat untuk majunya Nusantara. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. TNI modern bersama rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. TNI prima, salam presisi, ungkap Jenderal Sigit. Selalu siap menjaga kedaulatan NKRI. Di atas langit Nusantara. Di dalam birunya samudra. Maupun setiap tanah yang terhampar di negeri ini. Yakinlah, kami adalah garda terkuat untuk majunya Nusantara.